Istri Paus pada tahun ini dia memesankan supaya kebenaran, pemakluman, dan kesejatian hidup di zaman digital diberikan perhatian. Menurut saya, Keuskupan Agung Samarinda dengan kemajuan-kemajuan luar biasa, mereka juga mendapat apresiasi supaya mereka bisa melihat tentang kebenaran hidup ini. Untuk menemukan kebenaran tentang hidup manusia dan sebagai murid-murid Kristus di keuskupan ini, menemukan tentang kebenaran manusia menurut budaya Yesus Kristus, yaitu budaya cinta kasih. Yaitu salah satu yang melatar belakangi mengapa Komisi Komunikasi Sosial KWI dalam hal ini saya memilih Keuskupan Samarinda. Di antara keuskupan-keuskupan yang ada di Kalimantan, kita mau pilih yang mana? Ada berbagai keuskupan. Lalu kita mencari-cari, merumuskan, dan ternyata Keuskupan Samarinda merupakan sebuah keuskupan dengan seperti yang tadi saya katakan tadi, punya potensi komunikasi yang ada, baik orang-orangnya yang punya bersemangat, dan juga mereka sedikit mempunyai media yang sudah bisa mendukung mereka. Di samping itu, mereka juga sudah memiliki kegiatan-kegiatan di antara komunitas-komunitas di sana. Misalnya, mereka ada siaran mimbar agama Katolik, ada juga pentasan-pentasan seni, dan sebagainya yang merupakan itu bentuk komunikasi kedaerahan, tapi itu perlu diangkat. Lalu kita putuskan datang lagi ke tempat ini untuk kita sama-sama memberikan semangat jiwa untuk mulai bergiat demikian. Tanggal 5 Juni 2011 merupakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-45. Paus Benediktus ke-16 memberikan pesan khusus dengan tema kebenaran, pemakluman, dan kesejahteraan hidup di zaman digital. Ketua Komisi Komunikasi Sosial KWI Monsinyur Piturang memilih Keuskupan Agung Samarinda sebagai tempat untuk merayakan Hari Komunikasi Sedunia tersebut. Kami sangat mengharapkan melalui kegiatan-kegiatan komunikasi, kegiatan-kegiatan Komisi Komunikasi, kami akan melibatkan sebanyak mungkin kaum muda yang merupakan tulang punggung gereja sehingga kedepannya kaum muda semakin terlibat untuk menyuarakan nilai-nilai universal melalui media komunikasi itu sendiri. Kami memiliki fasilitas yang masih sangat minim. Namun, kami rasa bahwa fasilitas itu bisa kita atasi dengan menggunakan apa yang ada. Namun kami ingin menyajikan produk-produk atau program-program yang lebih bermutu. Memang, fasilitas menjadi kendala. Tetapi itu bukan segalanya. Komisi Komunikasi Sosial KWI merayakan Hari Komunikasi Sedunia ke-45 dengan mengadakan acara seminar dan lokakarya, baik untuk kaum muda sebagai ujung tombak karya komunikasi sosial, maupun untuk para penggerak karya paroki dan pemuka masyarakat. Khusus untuk kaum muda, Ibu Puspitasari, seorang sosiolog muda dari UI, dan Romo Agus Duka SPD, Sekretaris Komisi Komsos KWI, mengajak kaum muda untuk sadar bermedia. Mereka diajak menggunakan perkembangan teknologi media seperti internet, Facebook, Twitter, dan lain-lain dengan bijaksana untuk menggeluti keprihatinan besar bangsa kita. Ya, salah satu keprihatinan kita terhadap internet itu sebetulnya karena internet dilihat memiliki dampak baik negatif maupun positif. Positif kita bisa lihat di berbagai hal. Jadi misalnya kita melihat bahwa internet membantu kita untuk mendapatkan informasi yang luas, baik yang sifatnya keras maupun yang katakanlah soft. Tapi juga kita bisa melihat bahwa internet membuka peluang bagi setiap warga untuk berpartisipasi baik secara politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Bahkan juga media sosial atau internet itu bisa menjadi tempat orang mencari teman sebanyak-banyaknya.
Tetapi selain itu juga internet dibaca sebagai satu media yang memiliki dampak negatif. Salah satu yang dicurigai beberapa orang, internet memiliki tendensi untuk membangkitkan semacam kecanduan atau ketergantungan yang berlebihan kepada internet, yang mengakibatkan anak atau pengguna dari internet itu mengalami semacam depresi dan kemudian menarik diri dari pergaulan. Internet diduga beberapa pihak sebagai tempat di mana orang bisa mempertukarkan gagasan-gagasan yang negatif selain juga aspek pornografi. Tetapi kemudian kalau kita melihat lebih secara proporsional, kalau kita melihat dari segi proporsional, media tidak hanya kita patut waspadai dari aspek negatif, tetapi juga bahwa media punya peluang untuk katakanlah kita manfaatkan sebagai media bersaksi bagi gereja. Kenapa kita nggak memanfaatkan Twitter atau internet untuk menjadi semacam wadah untuk kita bertukar gagasan, bertukar pendapat gitu ya, untuk katakanlah melibatkan diri dalam persoalan-persoalan besar bangsa ini. Tentu kaum muda sangat berharap banyak dari seminar ini, karena bagi mereka, dunia internet dan Facebook merupakan ladang baru yang mengasyikkan. Hari pertama seminar yang dikhususkan untuk kaum muda ini menjadi lengkap dengan misa perutusan yang dipimpin oleh Romo Agus Duka SVD, Sekretaris Komisi Komsos KWI. Internet dan Facebook ini tak bisa disangka lagi bisa menjadi alat yang strategis untuk mewartakan iman dan karya kerasulan gereja. Maka para penggerak paroki di Keuskupan Agung Samarinda dan perwakilan dari Keuskupan Tanjung Selor dan Banjarmasin mendapatkan semiluka sehari yang dibawakan secara menarik oleh Bapak Errol Jonathan, Direktur Radio Suara Surabaya. Dalam sesi komunikasi organisasi ini, peserta diajak mengenali pola dasar komunikasi, yaitu karakter komunikasi diri, sampai akhirnya membuat program untuk karya komunikasi sosial di bidangnya. Akhirnya usulan program itu menjadi rekomendasi program Komisi Komunikasi Sosial di keuskupan masing-masing. Pada hari berikutnya, masih diadakan seminar untuk para penggerak paroki dan keuskupan, ditambah pemuka masyarakat, untuk mengenal karakter media baru yang didasarkan pada pesan Paus Benediktus ke-16 dalam rangka Hari Komunikasi Sedunia ke-45 ini, yaitu kebenaran, pemakluman, dan kesejatian hidup di zaman digital. Mereka diajak melek media dengan mengenali karakter media komunikasi, baik yang positif maupun yang negatif, agar menjadi tuan atas alat media tersebut dan menggunakannya untuk pendidikan umat dan membawa pada kesejatian hidup. Yang saya inginkan bahwa media baru ini menambah produktivitas kita, justru bukan membuat kita kehilangan jati diri. Dan yang terpenting yang harus diingat, bahwa media baru tidak mampu menggantikan personality, kekuatan dari komunikasi face to face. Sekarang ini ramai dibicarakan media baru, terutama pada hari peringatan komunikasi sosial sedunia yang ke-45, maka pesan dari Bapak Suci itu juga sangat terkait dengan new media atau media baru, khususnya dalam konteks internet. Yang menarik bagi saya, bahwa semua perbincangan tentang media baru itu selalu menimbulkan keprihatinan, ketakutan, kekhawatiran, dan kemudian adanya usaha-usaha penolakan. Nah, saya jelaskan pada para peserta bahwa sebenarnya media baru itu tetap sebagai sebuah alat. Dia tidak akan lagi menjadi baru pada masanya nanti. Sama seperti sebelum-sebelumnya,
kita juga melihat bahwa seperti seluler itu seperti media yang baru, televisi sebelumnya juga kita lihat sebagai media yang baru, maka sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru. Karena apa yang terjadi selama ini adalah sebuah proses evolusi di dalam teknologi telekomunikasi dan komunikasi. Sehingga yang paling tepat menurut saya, mari kita akrabi media-media baru ini, karena bagaimanapun media baru adalah karya atau mahakarya dari manusia yang ingin selalu hidupnya lebih maju, lebih sejahtera dan sebagainya. Tetapi tentu saja yang paling penting, kita harus menguasai dan mempelajari apa karakteristik dari media-media baru ini. Apa yang menjadi kekuatannya, apa yang menjadi kelemahannya. Nah, dari situlah kemudian bagaimana kita menyikapinya. Kehadiran Ketua Komisi Komunikasi Sosial KWI, Monsinyur Piturang dalam acara ini sangat mengembirakan umat. Kehadiran beliau disambut dengan meriah dalam sambutan tarian Ada Dayak menuju tempat seminar. Seorang ibu tetua adat memasangkan gelang Ada Dayak pada tangan para tamu sebagai tanda bahwa mereka sudah diterima secara baik oleh suku Dayak. Setelah upacara penyambutan, Monsinyur Piturang langsung memberi sesi dalam semiloka ini. Beliau menguraikan tentang makna dari pesan Paus Benediktus ke-16 dalam rangka Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-45 yang mengedaki agar umat Katolik, khususnya kaum muda, aktif menggunakan kemajuan teknologi komunikasi seperti internet, Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lainnya untuk mewartakan kabar cinta kasih Kristus dan membentuk persahabatan yang sejati. Memang persahabatan di dunia maya sangatlah menarik. Namun persahabatan pribadi dalam perjumpaan fisik secara langsung selalu lebih menarik dan meninggalkan kesan tersendiri. Setelah rangkaian seminar dan semiloka berakhir, panitia mengadakan malam budaya yang diisi oleh kaum muda, baik dengan tarian tradisi budaya Dayak maupun musik modern yang dekat dengan dunia kaum muda. Peserta seminar dan semiloka larut dalam kegembiraan dalam acara malam budaya tersebut.
kegembiraan dan harapan atas perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini disempurnakan dengan Ekaristi Kudus hari Minggu secara konselebrasi di Gereja Santa Maria Katedral Samarinda yang dipimpin oleh Monsinyur Piturang didampingi para imam yang hadir. Banyak suka duka, kenangan, dan tentu saja harapan agar kemajuan teknologi komunikasi hasil karya manusia ini menjadi sarana setiap insan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat persahabatan dengan sesamanya, sebagaimana dua murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Kalau bisa, kegiatan ini bukan hanya dipusatkan di kota saja, tetapi dibawa ke pedalaman juga, agar kaum muda, masyarakat juga mengetahui baiknya komunikasi ini. Harapan saya bagi kaum muda secara umumnya, dengan adanya seminar ini, kita dapat melihat sisi positif dari adanya alat-alat komunikasi yang ada. Kita dapat berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan pesan dengan tepat. Diharapkan bahwa orang-orang yang ikut ini menjadi menjadi pewarta atau menjadi orang-orang yang nantinya memberi pengaruh-pengaruh yang baik untuk teman-teman, untuk rekan-rekan di lingkungan, bagaimana menggunakan sarana komunikasi modern ini, khususnya komunikasi digital. Saya mau mengajak semua partisipan dalam acara ini untuk memahami bahwa pertama, internet tidak harus selalu dimaknai secara negatif tetapi juga positif dan punya peluang untuk dimanfaatkan secara seluas-luasnya, bukan hanya untuk kepentingan individual tapi juga kolektif dan juga untuk gereja. Bagi saya yang penting bahwa peserta bukan sekedar mengetahui atau hanya sekedar mengerti terhadap semua materi yang diberikan. Tetapi lebih dari itu, saya ingin sekali bahwa mereka mampu melaksanakannya secara konkret di dalam kehidupan yang real. Tentang kita harus mewartakan, memberikan kesaksian di tengah-tengah dunia digital, maksudnya bahwa hendaknya kita menggunakan jari kita dalam abad era digital ini, memilih yang salah satu, atau mempura-purakan dunia, atau menggunakan jari ini untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Melalui jari-jari mereka yang muda, melalui jari-jari mereka yang masih mungil, semoga dunia di keuskupan ini sungguh-sungguh menjadi lingkungan di mana peradaban kasih di antara orang-orang muda berkembang dengan baik. Supaya orang muda menyatukan diri dalam jejaring sosial ini, supaya mereka menjadi agen-agen pewartaan pemaklupan Injil sebagai satu dasar dari kesejatian hidup di dunia.